Oh, ini ada bola tenis. Ini bocil di belakang. Makan salah. Cil. Oke, selamat pagi untuk teman-teman subscriber di seluruh Indonesia. Sekarang saya berada di lokasinya dekat Simpang 5, dekat Sekartaji. Dekatnya Sekartaji ya. Taman. Jadi rencana mau nganter umat juga ya ke tempat tujuan dan seperti biasa. Oh, ini ada bola tenis. Yeay, oh, ada bola tenis. Nah, ini depannya tenisan Sekartaji. Rencana mau ngantar umat sekalian ke tempat tujuan. Itu ketemu temennya istri, ambil beberapa produk juga seperti biasa. Agenda minggu itu tetap bekerja dan sebagainya. Ini masih lanjutan di beberapa episode sebelumnya ya. Nah, karena ini episode baru seperti biasa ya. Nanti kita nikmati perjalanan santainya. Dan seperti biasa juga, sebelum masuk ke perjalanan santai, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini lebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Super keren, super tangguh ya. Ini bocil di belakang. Makan salah. Cil. Next chapter, hari Minggu, kita lanjut perjalanan santai. Oke? Okay. Oke, siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Suasana hari Minggu pagi di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur terpantau aman lancar. Ayo, mungkin.
Oh iya, ini untuk jembatan di mana? Penghubung ya, kota wilayah ceketnya alun-alun kota Kediri masih dalam perbaikan. Mungkin memang agak lama, jadi semua arus dialihkan ke sisi mana nih? Sisi utara ya. Sisi utara, jadi biasanya kalau hari-hari seperti ini biasa agak sepi, jadi ini agak rame. Soalnya untuk truk dan bis semua dialihkan ke jalur lama. Sekaligus perjalanan pulang ya.
harapan. Tidak jadi ngantar umat, teman-teman. Ternyata umatnya sudah diantar oleh pengendara lain. Sudah diantar oleh Yang Mulia. Jadi untuk saat ini agak free. Kita lanjutkan pulang saja sambil istirahat ya. Nanti ya seperti biasalah. Sebenarnya minggu itu pengennya istirahat santai, tapi karena minggu itu jadwalnya padat banget. Ambil produk, ambil barang, nganter umat, kalau ada umat yang pengen diantar kemanapun ya. Yep. Oh iya, beli makan dulu. Di makannya di. Nih, beli pakan kucing dulu. Ya. Ya, jadi setiap minggu itu, nah teman-teman kemarin bertanya, "Mas, pekerjaannya apa toh kok setiap kali lihat video kok mesti ambil produk dan barang?" Sebenarnya pekerjaan saya itu sopir, teman-teman. Sopir, bukan ekspedisi. Ya, sopir saya ikut orang di mana orang tersebut punya beberapa bidang usaha dan saya dipercayai untuk angkut barang material ya, kayak besi ya, apapun pokoknya yang dibutuhkan saya angkut menggunakan truknya kantor ya. Terus kalau saya ambil paket dan ngambil apa produk itu punya istri saya. Kebetulan istri saya itu jualan online beberapa produk rumah tangga kayak kotak makan, gelas kayak gitu, terus apa nampan, loyang, piring, ya pokoknya berkaitan dengan produk-produk ini, jangan kencang-kencang dulu, produk-produk rumah tangga. Mungkin bagi teman-teman yang pengen cari produk-produk rumah tangga harga berkualitas, harga murah berkualitas, bisa langsung menghubungi kami ya di nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau saya pekerjaannya cuman ya sopir kemana-mana pakai mobil. Sudah siap, Bu? Nah, sudah ambil pakan kucing, kita berangkat lanjut. Alhamdulillahnya kalau minggu saya libur, jadi lah minggu libur itu bisa quality time. Tapi itu pun juga terbatas, soalnya juga ada beberapa pekerjaan yang lain. Jadi konsumennya nyonya itu rata-rata dari luar kota. Ketika biasanya jam operasionalnya Senin sampai Sabtu, minggu itu sebenarnya agak low. Terus tapi karena packingan ada banyak, saya bungkus, saya antar sekalian kayak gitu. Nanti kalau stoknya kosong, minggu itu biasanya nggak momen-momen kita kulaan ya, atau apa? Bongkar stok. Biasanya kalau hari biasa nggak sempet, soalnya memang full untuk melayani konsumen sinyonya. Kalau saya kan minggu libur nih, nah saya bantu ya ambil produk, ambil barang. Nanti kalau sudah ambil produk, ambil barang, ya kalau pasti ada waktu sedikit kita main-main ya. Kita time, makanya untuk konten-konten yang lain agak low, kita full budget dan quality time. Oh,
Yasin Gembira Loka. Pak Yarno. Kleco mau ada tamannya teman-teman. Mungkin yang mau singgah ke Taman Kleco silahkan. Masih ongoing. Nyumbah bapak tadi. Oke, yoi, sudah sampai rumah. Alhamdulillah bisa istirahat, bisa santai. Masuknya dulu. Ya, masukkan dulu aja dong, panas. Dan terima kasih banyak teman-teman subscriber dan teman-teman para penggemar mobil Daihatsu Ijaz 1000 di seluruh Indonesia yang sudah ikutin kami di video hari ini ya. Vlog episode keberapa ini? Banyak sekali ya episodenya. Ya, sudah sekian, masih belum 100. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya masukkan dulu aja ya. Dan mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman subscriber atau penggemar mobil Daihatsu Ijaz 1000 di seluruh Indonesia yang dirasa pengen request apa tentang pembahasan mobil Daihatsu Ijaz, monggo silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau mungkin pengen sharing, pengen ngobrol santai, pengen ngobrol lebih dalam tentang mobil Daihatsu Ijaz, bisa insya Allah saya bantu sepengetahuan saya ya. Nanti kalau nggak bisa saya bantu, saya coba tanyakan dulu yang lebih ahlinya. Ada nomor kontak person atau kontak WA yang ada di kolom deskripsi yang bisa teman-teman simpan nantinya. Soalnya biasanya kalau lewat sosial media itu saya jarang, kalau aktifnya lewat WhatsApp. Itu pun kalau pas longgar banget bisa bales. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya, dan semoga lancar rezeki, tetap terbaik, dan tetap luar biasa. Saya perwakilan dari keluarga Muhammad Aris Effendi, di channel pribadi saya juga harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian terima kasih, salam satu hobi, salam tiga piston, dan salam satu aspal dari Kediri Jawa Timur. Sip, mantap. Sip.